apa amalan yang perlu dilakukan untuk malam nisfu Syakban? Baca Yasin 3 kali. Berdoa munajat lebih sikit. Nabi satu malam Jibril mari geruk Nabi. Jari Nabi mari geruk, Jibril mari geruk tadi tidur. Maka Nabi Jibril kata, "Ya Rasulullah, bangun buat ibadat malam ni." Maka Rasulullah kata, "Eh, geruk ambo, geruk. Ada gapo dia malam ni siapa geruk ambo suruh bangun?" Katanya Jibril malam ni, malam ni 10 Syakban. Geruk Nabi suruh tu buat ibadat. Jadi orang dulu buat ibadat pada malam ni 10 Syakban ni lebih sikit. Kerana apa? Kerana ada dalam riwayat menyatakan malam nisfu Syakban ni malam ditukar buku amalan kita. Okey, amalan setahun buku tu ditukar pada malam nisfu Syakban. Buku lama sipe, buku baru pula. Maka ulama kata sempena daripada ambil buku baru, maka kita baca Yasin 3 kali supaya tulisan yang pertama di dalam buku amalan yang baru ni adalah Yasin dengan permintaan tiga benda. 3 kali dah. Bukan kata sekali baca 3 benda lalu minta. Oh, ni celika juga. Biar banyaklah ibadat. Amo baca Yasin sekali tak boleh ke? Boleh. Tetapi tak sehu muka malam-malam Jumaat dah buat Yasin biasa dah. Kita buat 3 kali. Ke malam ni kena lebih sikit ke? Maka kalau baca Yasin sekali, supaya dengan malam-malam Jumaat biasa. Jadi kita buat lebih sekali. Sebab Nabi Muhammad pun bangun buat ibadat lebih daripada biasa. Baca Yasin 3 kali. Pertama niat panjang umur dalam taat. Panjang umur dalam maksiat duk kobal tak tahu apa ilik-ilik jatuh pek duh apa tak sih. Nak panjang umur dalam taat. Kedua, murah rezeki yang halal. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat jadi mudah dengan kita. Ketiga ke apa? Tak ingat dah. Mati husnul khatimah. Sudah kita umur yang berkat kita, rezeki yang berkat sudah pun dengan keberkatan. Husnul khatimah ni kesudahan yang baik. Kita jangan gambar apabila sebut kesudahan yang baik ni mati. Jangan sebut mati saja. Semua perbuatan kita supaya sudah dengan molek belaka. Kita buat kerja, biar sudah dengan molek. Kita makan nasi, biar sudah dengan molek. Tu maksud husnul khatimah. Ulama bukan tergambar mati saja, semua perbuatan biar sudah dengan molek belaka. Tu maksud husnul khatimah. Nah, tu amalan dia lah. Pada malam ni 10 Syakban Allah Taala ampunkan dosa-dosa sebanyak apa dah? Bulu kambing ni. Bulu kambing bani kalbi panggil. Itulah amalan ni 10 Syakban. Benda sunat tak saya buat pun tak apa. Supo makan nasi dah, tak wajib pun makan supo tulur. Kuitia, bakso, makan juga. Benda tak wajib pun. Heres sungguh. Nah, ada orang ni benda tak ada nah, tak boleh buat. Mari. Nasi kabu tak ada nah, makan pun tulur. Tak jadi haram. Nah, dia kata benda dunia tak ada. Tak ada, tak ada kaitan dengan bid'ah. Jadi benda dunia tak ada hukum akal ke? Boleh buat berlaku benda dunia? Asal saja benda dunia? Tak ada hukum akal benda dunia ni? Naik kereta, kau apa dia? Benda dunia ke? Naik kereta laju main tepu orang ni. Benda dunia kata. Benda dunia kata. Nampak cakap gitu ni. Tak boleh lah kecek lagu tu. Semua hukum hakai ada berlaku. Benda dunia, benda akhirat ada hukum hakai.